Jadi dalam ayat yang telah kita baca sebelum ni, Allah Ta'ala telah perintah Nabi Musa AS pergi berjumpa dengan Fir'aun. Yeah. Bersama dengan Musa AS, Nabi Harun AS. Bersama dengan Musa, Nabi Harun AS. Dan bersama dengan kedua-dua mereka itu, mukjizat. Jadi mereka berdua pergi berjumpa dengan Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Dan sambungan pada malam ni daripada surah Al-Qasas, surah yang telah kita baca sebelum ni, ayat sambungan ayat 36. Surah Al-Qasas sambungan ayat 36, muka surat 390. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara. Wa ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Jadi dalam ayat yang telah kita baca sebelum ni, Allah Ta'ala telah perintah Nabi Musa AS pergi berjumpa dengan Fir'aun. Yeah. Bersama dengan Musa AS, Nabi Harun AS. Bersama dengan Musa, Nabi Harun AS. Dan bersama dengan kedua-dua mereka itu, mukjizat. Jadi mereka berdua pergi berjumpa dengan Fir'aun. Jadi mereka telah menyampaikan kepada Fir'aun perkara yang paling penting sekali dalam dakwah, iaitu tauhid. Perkara paling penting dan paling utama dalam dakwah ni makna dalam nak menyeru manusia, mengajak manusia, iaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ajaran tauhid ini berpaksikan kepada kalimah la ilaha illallah. Makna Nabi Musa dan Harun ni, mereka berdua berjumpa dengan Fir'aun, bagi tahu kepada Fir'aun Tuhan sebenar Allah. Makna Fir'aun tu bukan Tuhan lah. Sebab bila dikatakan Tuhan sebenar ni Allah, maka Fir'aun bukan Tuhan. Sebab dalam kalimah La Ilallah ni, makna ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi-Nabi, kita kena faham ya, Tauhid ni selalu kita sebut, iaitu mengisbatkan Allah sebagai Tuhan yang sebenar dan menafikan wujud Tuhan lain selain Allah. Itu mana tauhid. Kalau kita mengatakan Allah sebagai Tuhan yang sebenar, itu tidak tauhid lagi. Kenyataan tu betul. Kita kata Allah Tuhan, betul. Tapi dia bukan memberi maksud kenyataan tauhid. Tauhid ni, iaitu Allah Tuhan, selain daripada Allah, tidak ada Tuhan yang lain lagi. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan makhluk manusia, ataupun selain daripada manusia, mengaku sebagai Tuhan, maka kita sebut sebagai Tuhan batil atau pembohongan tentang Tuhan. Sebab dia bukan Tuhan, dia mengaku Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan, dia cuma mengaku dia sebagai Tuhan.
Kemudian dia paksa manusia terima dan dia memperbodohkan manusia dengan mengatakan dia sebagai Tuhan yang sebenar. Ya. Lalu mana-mana manusia yang tak terima Fir'aun sebagai Tuhan, Fir'aun bunuh. Jadi manusia terpaksa terima Fir'aun sebagai Tuhan. Bila Nabi Musa AS datang kepada mereka bersama dengan Harun, ya, ketika itu Nabi Musa AS kata, wahai Fir'aun, Tuhan sebenar Allah, maka kamu bukan Tuhan. Fir'aun kata, bukti? Bukti? Ya, sebab Fir'aun ni dia cerdik. Fir'aun ni jenis manusia cerdik. Jadi salah satu daripada sifat orang cerdik ni, sifat orang cerdik. Dia Fir'aun ni dia cerdik, walaupun dia memang jahat zalim, tapi dia cerdik, dia tidak bodoh, dia cerdik. Jadi salah satu daripada ciri-ciri orang yang cerdik ni, dia tak mudah terima sesuatu perkara. Itu makna orang cerdik ni. Dia orang cerdik ni, dia sebelum dia terima sesuatu perkara, dia nak dengar hujah, macam mana hujah? Bukti, dalil. Kan? Sebab tu kita sekarang ni, ya, bila kita belajar sesuatu, kita nak dalil. Kalau bercakap dengan tidak ada dalil, siapa-siapa boleh bercakap. Siapa-siapa boleh bercakap tentang agama. Jadi kalau bercakap berkaitan dengan agama, dalil. Itu sifat orang cerdik, dia nak tahu dalil. Kemukakan dalil. Hujah, dalil tu makna hujah. Sebab tu bila ada seseorang tu mendakwa, contohnya kalau kita dengar seseorang tu mendakwa, dia sebagai seorang doktor. Kan? Yang mendakwa tu, okay, dia mendakwa sebagai seorang doktor. Kita bila kita dengar dakwaan tersebut, kalau kita jenis cerdik, kita akan tanya mana bukti? Kalau awak betul seorang doktor, awak kena buktikan awak ni seorang doktor. Bukan bercakap begitu saja nak jadi doktor ni. Sebab doktor, dia tidak, seseorang tu tidak akan jadi doktor dengan menyatakan saya doktor. Dia doktor ni, dia ada dalil, dia ada dalil dia, makna dia belajar ke, ada CJ ke? Dia ada PhD ke, dia ada master ke? Dia belajar dalam bidang perubatan, dia ada klinik ke? Itu makna doktor. Jadi kalau kita jenis cerdik, makna kita nak tahu apa bukti awak sebagai seorang doktor? Jadi doktor tu dia kena tunjuk lah. Yang mengaku doktor tu kena buktikan dia tu memang doktor. Buktinya dia boleh melakukan pembedahan. Dia ada CJ dalam bidang perubatan. Dia belajar bidang perubatan pun 9 tahun, 10 tahun. Biologi pun boleh A1. Ni biologi tidak lulus nak jadi doktor macam mana? Mana dia tunjuk CJ? Itu dia panggil bukti. Jadi bila kita dengar dan kita tengok bukti tersebut, baru kita terima. Jadi Fir'aun ni jenis cerdik. Bila Nabi Musa AS kata, ada Tuhan lain lagi selain daripada Allah Ta'ala. Dia kata, mana bukti? Jadi Fir'aun pun tunjuk bukti atas arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia campur tongkat dia, jadi ular. Ya. Bila dia campur tongkat dia, jadi ular. Makna Fir'aun nak ajar kepada, Nabi Musa nak ajar kepada Fir'aun. Yang berkuasa, menukarkan tongkat ini menjadi ular sungguh, Tuhan ada tu. Mana wujud Tuhan yang sebenar? Buktinya dia boleh tukar tongkat ni jadi ular. Aku tidak boleh. Bukan aku yang tukar tongkat ni jadi ular. Yang berkuasa menukarkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati ni hidup, Tuhan lah. Itu sifat Tuhan. Mengeluarkan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Tukhrijul, kan? Allah Ta'ala ajar kita kan dalam Quran tu. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau, wahai Allah, berkuasa mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati. Dan engkau berkuasa mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Itu Tuhan ada tu. Jadi kalau Tuhan ni maksudnya, sifat Tuhan tu mungkin seperti itu. Tuhan yang sebenar dia ada sifat seperti itu. Kalau seseorang mengaku Tuhan, mana dia boleh buat seperti itu? Dia boleh keluarkan sesuatu yang hidup
daripada yang mati dan dia boleh keluarkan yang mati itu daripada yang hidup. Telur, dia mati. Telur tu mati. Tapi daripada telur tu keluar ayam, hidup. Itu tu, ha? Maksud kena faham, yang apa perbuatan mengeluarkan yang mati, yang hidup daripada yang mati itu Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan sungguh, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh dia keluarkan daripada telur tu jadi ayam. Boleh buat tak? Kita cabarlah. Kok ada manusia yang nak mengaku Tuhan? Keluarkan. Seperti mana Allah keluarkan daripada bukit seekor unta zaman Nabi Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud. Keluar daripada bukit unta. Dan kita sendiri pun Allah keluarkan diri kita ni daripada yang mati. Dulu kita air mani. Daripada air mani ni bertukar jadi manusia. Siapa dia yang boleh buat seperti itu tu? Bukan mak ayah kita. Bukan raja. Dan kalau ada Tuhan lain selain Tuhan lain lagi selain Allah, buat seperti itu. Itu makna cara kita nak kenal Tuhan. Semua ni Allah ajar kita supaya kita kenal Tuhan sebenar ni, dia ada sifat seperti ni. Tengok kejadian kita sendirilah. Asal daripada air mani, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia tukar daripada air mani ni jadi manusia. Okay. Afara'aitum ma tumnun. Kamu perhati ke tidak, wahai manusia, kepada air mani yang kamu pancukkan? A'antum takhlukunahu am nahnul khaliqun? Kamukah yang menciptakan air mani itu menjadi manusia atau kami? Kamukah yang air mani kita tu kita boleh buat tak? Kita boleh tukar tak jadi manusia? Kalau boleh tukar tu mana tu, ha? Ha, ini Allah ajar manusia. Di sini Allah datangkan Rasul, mana Musa AS, kepada Fir'aun, nak ajar Fir'aun biar kena Tuhan yang sebenar. Sebab tu dalam ayat kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falamma ja'ahum Musa bi ayatina. Apabila datang kepada mereka ini, yakni Fir'aun, ya, dan juga pembesar-pembesar. Hum ni maknanya Fir'aun dan juga pembesar-pembesar. Sebab yang sentiasa bersama dengan Fir'aun ketika itu pembesar dia. Pengikut dia, makna pembesar dia lah. Yang menteri, kita kata menteri kabinet dia. Parlimen, ahli parlimen dia. Sentiasa ada bersama dengan Fir'aun. Dan kekuatan Fir'aun tu pada pembesar dia lah. Ya, kekuatan pemimpin ni. Pengikut dia lah, menteri-menteri dia tu kekuatan dia. Sebab tu kadang-kadang kita kata perdana menteri, tak kira mana-mana negara, sama je sebenarnya. Dia akan cari menteri-menteri kabinet dia yang sebulu dengan dia. Istilah kita sebulu. Mana sekepala dengan dia. Kalau tidak sekepala dengan dia, tak jadi, tak kuat. Jadi dia tidak ada kekuatan sebagai perdana menteri. Jadi kalau nak jadi, nak cari, nak bina kekuatan sebagai pemerintah ni, mana dia kena cari orang dekat dengan dia ni, yang sekepala dengan dia. Itu cara Fir'aunnya. Lepas tu Allah Ta'ala bila cerita tentang Fir'aun, Allah Ta'ala tidak cerita Fir'aun semata-mata, tidak. Allah cerita Fir'aun dengan menteri dia sekali. Maknanya pembesar-pembesar dia sekali. Sebab pembesar-pembesar dia tu sama macam dia juga. Bila pembesar-pembesar dia, pembesar tu ramai. Bila pembesar-pembesar yang ramai sekepala dengan dia, itu kekuatan dia. Kekuatan dia. Ni. Sebab itulah kita kata, kan, kalau jenis kita kata pemerintah, perdana menteri yang cerdik ni, dia tengok mana-mana menteri yang tidak sesuai dengan dia, dia pecah awal-awal. Dia takah awal-awal. Maknanya dia catas awal-awal. Kan? Ataupun menteri itu sendiri tidak sebulu dengan dia, dia letak jawatan. Itu cara dia lah. Itu cara politik. Sebenarnya dalam Quran pun sudah ada. Cuma kita perasan ke tidak perasan. Lepas tu bila Allah Ta'ala cerita, cuba kita perhati, bila Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun ni, Allah akan sebut bukan Fir'aun dah. Kan? Maknanya mereka tu, makna pembesar-pembesar Fir'aun.
Falamma ja'ahum Musa bi ayatina, apabila datang kepada mereka Musa dan Harun, walaupun Allah Ta'ala tidak sebut Harun di sini, tapi bersama dengan Musa Harun, sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Ayat sebelum ni pun Allah Ta'ala sebut. Cuma kenapa Allah Ta'ala sebut Musa ni? Sebab Bani Israel ni dia lebih utamakan Musa berbanding Harun. Ha, kan? Dalam ayat lain kita boleh tahu. Allah Ta'ala cerita. Ha, maknanya kalau Nabi Musa mereka dengar, tapi kalau Harun cakap ni mereka tak berapa nak dengar. Lepas tu bagi Bani Israel, Musa tu lebih utama daripada Harun. Padahal kedudukan dia sama je. Sebab sama-sama Nabi dan Rasul. Cuma nisbah kepada Bani Israel tu. Jadi Allah Ta'ala sebut Musa nak bagi tahu Musa ni maknanya yang utama lah. Ya, ya. Nabi yang, antara Nabi yang utama. Bi ayatina bayyinatin, dengan ayat-ayat kami yang jelas dan juga nyata. Dengan ayat-ayat kami ni maksudnya, ya, ajaran Musa lah. Ayat kami ni bermaksud ajaran Nabi Musa AS. Dan ajaran Musa ni sifat dia jelas dan juga nyata. Bersifat jelas dan juga nyata. Jadi bi itu dengan makna ma'iyah. Maksudnya dengan ayat-ayat kami, yakni bersama dengan Musa tu ayat-ayat kami, yakni agama kami. Allah sebut seperti ni nak bagi tahu kepada kita, Rasul yang Allah utuskan kepada manusia ini, maksud utamanya adalah agama Allah. Dia bukan Rasul itu semata-mata. Allah utuskan Rasul, yang dikendaki daripada Rasul itu agama Rasul. Sebab itu kita kena faham, ayat Quran ni bila kita baca, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut Rasul, kadang-kadang Allah sebut agama. Ini, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut agama dia saja, termasuk agama dia adalah Rasul dia. Kalau sekiranya Allah Ta'ala sebut Rasul, termasuk sekali agama dia. Dia sekali tu. Makna sama je. Kenapa kita kata seperti itu? Sebab kita nak bagi tahu sesiapa yang terima ajaran Nabi, makna dia terima Nabi. Kalau dia terima Nabi, dia kena terima ajaran Nabi. Dia tidak boleh berlaku manusia ni, dia terima Nabi tapi ajaran dia tidak terima. Tak betul seperti itu. Sebab ada manusia seperti itu. Kan? Sebahagian manusia, dia mengaku Muhammad itu sebagai Rasul. Tapi agamanya dibuat oleh Muhammad itu dia tak mahu terima. Seperti contoh golongan liberal. Dia tidak kata dia tak terima Nabi, dia terima Nabi. Tapi ajaran yang dibuat oleh Nabi itu dia tidak terima. Dia tolak, dia tentang. Kita kena faham, bila kita menentang ajaran Nabi, bermaksud kita menentang Nabi, sama lah. Dia bukan menentang Nabi. Ini makna menentang tubuh Nabi. Kalaulah menentang Nabi ini dengan maksud menentang tubuh Nabi, maka tidak ada manusia menentang Nabi sekarang. Dah tubuh Nabi sudah tidak ada. Jadi apa maksud yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Zalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu azab Allah kenakan kepada mereka dengan sebab mereka menentang Allah dan juga Rasul. Kalau menentang Allah dan Rasul itu adalah menentang tubuh Nabi, jadi tidak ada dah sekarang ini manusia yang menentang Nabi. Sebab apa? Sebab tubuh Nabi sudah wafat. Yang ada sekarang ini bukan tubuh Nabi. Yang ada sekarang ini adalah ajaran Nabi. Jadi kalau kita menentang ajaran Nabi, sama seperti mana menentang Nabi? Maknanya sama. Rasul dengan ajaran Rasul perkara yang sama. Sebab tu kalau kita nak kenal Nabi, dia bukan kenal Nabi ni dengan mana kenal rupa Nabi. Itu kenapa? Ha? Kalau kenal Nabi dengan mana kenal rupa Nabi, makna kita sekarang tak kenal lah Nabi. Sebab kita tak pernah tengok rupa Nabi. Walaupun memanglah kita baca lah dalam Syama'il Tirmizi tu sifat-sifat Nabi tu kita baca. Tentang rambut Nabi, tentang kulit Nabi, ketinggian Nabi, cara Nabi berjalan, gini tu. Tak apalah, itu kita dari sudut maklumat. Tapi kita kenal kau rupa Nabi yang sebenar. Dia manusia ni nak kenal, bila kita nak kenal. Contoh, tuan-tuan,
Tuan-tuan kenal saya ni, bila tuan-tuan tengok muka saya seperti ni, kenal lah saya ni. Kalau bercakap cerita, Ustaz Khairullah, kepala dia botok, pakai spek, kulit putih. Tuan-tuan jumpa dengan saya tepi jalan, tuan-tuan kenal tak? Tak kenal. Walaupun ciri-ciri itu sudah disebut. Jadi apa makna kenal Nabi? Sebab dalam kubur tu Allah tak nak tanya, siapa dia lelaki ni? Makna umat Nabi tu dia akan boleh jawab. Dia kenal. Jadi kenal Nabi tu, apa makna kenal Nabi? Kenal ajaran Nabi ni lah. Faham ajaran Nabi, belajar ajaran Nabi SAW. Jadi orang yang memahami ajaran Nabi ni adalah orang yang mengenali Nabi. Dan orang yang tidak kenal, tak faham ajaran Nabi ni, tak reti ajaran Nabi, jahil tentang ajaran Nabi, makna dia tidak akan kenal Nabi. Jadi yang mewakili Nabi SAW sekarang ni adalah ajaran Nabi, Islam. Dan ajaran Nabi ni dalam kitab Quran dan juga sunnah ni lah. Mana kalau kita nak kenal Nabi, buka Quran. Buka kitab hadis, baca. Baru kita akan kenal Nabi SAW tu. Makna kenal ajaran Nabi lah maknanya. Jadi di sini Allah SWT sebut tu bi ayatina, maknanya ayat-ayat kami, maknanya apabila datang kepada mereka Musa, bersama dengan Musa ni adalah ajaran kami. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan agama dia tu kepada manusia. Itu Allah Taala pilih di kalangan manusia itu rasul, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada rasul itu agama. Allah perintah pada rasul ni ajak manusia terima agama ni. Dan sifat ni, di sini Allah Ta'ala sebut sifat agama Allah. Ini sifat agama Allah. Bayyinati, jelas dan juga nyata. Jelas dan juga nyata ni maknanya ajaran Allah ni tidak keliru. Tidak menjadikan manusia ni kalau bila dengar tentang agama Allah, dia akan jadi ragu-ragu. Betul ke tidak? Tidak. Itu sifat agama Allah. Dan kalau kita tengok Quran, sama. Quran ni, dia sifat dia jelas dan juga nyata. Jelas nyata ni maknanya tidak ada yang sesuatu yang diragui, yang boleh menimbulkan keraguan. Tak ada. Itu kelebihan agama Allah Subhanahu Wa Taala nya. Batu dalam surah Baqarah tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalikal kitabu la raiba fi. Inilah dia kitab Quran ni yang tidak ada keraguan. Maknanya tu sebenarnya agama ni bila kita dengar sesuatu daripada agama ni, terutama Quran lah, sebab ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada beberapa makna. Ada beberapa makna. Ya. Tapi makna dia pun sama lah. Pertama ayat bi ayatina, mana ayat-ayat kami, pertama maknanya Quran lah. Quran. Kalau untuk kita sekarang ni, ayat-ayat Allah Ta'ala ni makna Quran. Kalau zaman Nabi Musa AS, Taurat atau wahyu yang Allah berikan kepada Musa AS sendiri. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ayat-ayat Allah dengan makna mukjizat. Dengan makna mukjizat. Yang ketiga, ayat-ayat Allah dengan maksud tanda-tanda kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga makna ayat dalam Quran. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang tiga perkara ni, Allah akan sebut dengan lafaz ayat. Ayat untuk kita sekarang ni, kalau sebut ayat-ayat dengan makna ayat Quran, ayat dengan makna apa-apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ayat dengan makna mukjizat. Jadi untuk Nabi Musa yang kita baca dalam ayat ni, ini makna mukjizat. Jadi mukjizat itu salah satu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mukjizat. Dan mukjizat ini dia bersifat jelas dan juga nyata. Tidak keliru. Tidak keliru. Sifat mukjizat ni dia tidak keliru, jelas. Jelas apa dia? Pertama, nak memberitahu jelas tentang dalil kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana nak memperjelaskan tentang Allah. Sebab mukjizat ini alamat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana berlaku mukjizat itu tanda kudrat Allah. Maksudnya Allah sahaja yang berkuasa. Yang tukar, yang berkuasa menukarkan tongkat menjadi ular. Yang berkuasa untuk membelah laut. Yang berkuasa untuk mengeluarkan unta daripada bukit.
Ia berkuasa menghidupkan orang mati. Itu dia panggil alamat ataupun dalil kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut kejadian berlaku itu. Maksudnya apabila berlaku seperti itu membuktikan itu perbuatan Tuhan yang sebenar. Mana wujud, bila perbuatan itu wujud ada, maka zat itu wujudlah. Dan kita kan kalau kita belajar tu, kalau kita belajar bahasa Arab lagi nampak. Kalau kita belajar bahasa Arab lah. Mungkin ada di kalangan kita ni belajar. Sebab tu saya pun menggalakkanlah kepada kita. Kalau boleh kita belajar lah. Saya tidak pandai pun bahasa Arab ni. Kita tidak pandai. Cuma kita belajar. Tak pandai pun kita belajar. Ha, ni. Jadi bila kita belajar ni makna kita tahu. Dia panggil fa'il kan? Fa'il. Fa'il ni makna perbuatan. Dia bila berlaku sesuatu perbuatan, hukum dia, dia mesti kena ada fa'il. Fa'il, fa'il. Dalam bahasa Arab kan? Fa'il, fa'il. Sebab tu kalau kita tulis fa'il saja, walaupun tidak ditulis fa'il, dia fa'il tu ada. Dia panggil mustatir kan? Mana fa'il tu tersembunyi. Kalau kita kata zahabah. Tidak disebut tu. Fa'il dia. Pelaku tu siapa dia. Tapi dalam fa'il tu dia ada fa'il. Dia mesti kena ada fa'il. Tapi fa'il tu dia mustatir. Dia tersembunyi. Jadi zahabah. Kan. Kita terjemah. Dia telah pergi. Dia di mana ada dia. Tidak tulis dia tu. Zahabah tu mana pergi. Tapi bila kita terjemah. Dia telah pergi. Dia tu di mana. Dia tu mustatir. Tersembunyi. Tapi dia ada. Ah, itu kena. Begitu juga lah. Bila kita kata. Teruskan. Minum kan? Minum. Dia perbuatan minum ni macam mana? Tidak akan berlaku perbuatan minum ni kecuali memang ada orang yang minum. Dia mesti kena ada tu. Oh, begitulah juganya. Ha. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak tunjuk zat dia. Jadi kita memang sampai mati, kita tak akan kenal zat Allah. Tidak boleh tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kehidupan di dunia ni lah. Akhirat kita boleh tengok kan? Berdasarkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita hamba Allah ni akan boleh tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar tu macam mana. Tapi di dunia Allah Taala tidak tunjuk. Tetapi tu sebenarnya walaupun Allah Taala tidak tunjuk, tapi kita yakin kewujudan dia. Tak apa dah. Cukup dah tu. Nak suruh manusia yakin dia ada aja. Jadi nak tahu dia ada ke tidak ada, tengoklah dia buat apa. Dia cipta makhluk. Dia urus tabir semua ni. Dia turunkan hujan. Menurunkan hujan. Jadi perbuatan menurunkan hujan itu tidak akan berlaku. Kecuali ada zat yang kita kata yang menurunkan hujan tersebut. Yang melakukan perbuatan tersebut. Ha. Jadi Allah Ta'ala tidak nak suruh kita kenal zat dia. Nak suruh kita tahu dia wujud. Dan kita kenal dia tu berkuasa. Cukup dah. Itulah yang Allah ajar kita dalam Qur'annya. Apa kita nak perbahas tentang siapa pecah kepala tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala? Mana ada Allah Ta'ala cerita dalam Qur'annya. Tapi itulah yang kita duduk sibuk-sibuk. Ya. Ha, tak apa lah. Ha, jadi itu mukjizat tu lah. Maknanya bila tongkat itu bertukar menjadi ular. Sebab kita kena faham. Nanti kalau sempat kita akan baca di sini ya. Ular tu makna ular sungguh. Zaman Nabi Musa AS, Fir'aun, dia berlaku juga tongkat menjadi ular ni. Sebenarnya sebelum Nabi Musa melakukan, menzahirkan mukjizat depan Fir'aun, Fir'aun sudah maklum dah. Pembesar-pembesar Fir'aun pun sudah tahu dah. Sebab ketika itu ada ahli sihir. Ketika itu ada ahli sihir. Ramah, bukan seorang dua, ramah ahli sihir. Di Mesir ketika itu. Dan Fir'aun pun tahu perbuatan-perbuatan sihir ketika itu. Fir'aun tahu. Jadi salah satu sihirnya, gitulah. Mana tu? Kalau tongkat tu, ahli sihir dia boleh buat tongkat tu tukar jadi ular. Atau bertukar jadi makhluk-makhluk yang lain ke? Ha, tukarlah. Atau tali, dia guna tali. Dalam ayat lain Allah sebut tali. Ha, tali yang ada di tangan ahli sihir tu, dia campur tali tersebut, tali tu tukar jadi ular. Jadi Fir'aun bila tengok Nabi Musa AS kan, campak tongkat dia dan tongkat itu menjadi ular, dia berkata, qalu ma hadza illa sihrum. Ma hadza illa sihrum muftara. Fir'aun pun kata, Fir'aun tu makna dia dengan pembesar-pembesar dia lah. Kata ketika itu, mereka berkata ketika itu, ma hadza, tidaklah ini maknanya
perkara yang dilakukan oleh Musa ini illa sihrum muftara, melainkan sihir yang direka oleh Musa. Ya, dia sendiri sebut sihir yang direka. Kenapa sihir yang direka? Nanti kita akan cerita. Ya. Jadi sihir Fir'aun tengok, bila dia tengok tongkat tu bertukar jadi ular, dia kata sihir. Kenapa dia kata sihir? Sebab memang sudah berlaku ketika itu perbuatan sama yang dilakukan oleh Musa itu daripada ahli sihir. Jadi mereka sangka Nabi Musa AS ini mengamalkan sihir lah. Okay. Di sini Allah Ta'ala tidak cerita tu. Sebab dalam surah Qasas, untuk peristiwa ni Allah cerita secara ringkas. Tapi kalau kita baca dalam surah yang lain, seperti mana dalam surah Syuara dan juga surah Taha, kisah ni Allah Ta'ala cerita dengan lebih detail lagi. Kisah berkaitan ni. Di tempat ni. Di sini ringkas. Sebab di tempat lain Allah cerita dengan detail. Di tempat lain tak apalah, untuk kita lebih faham lagi. Di tempat lain, bila Nabi Musa AS tunjukkan mukjizat ni, tongkat tukar menjadi ular dan tangan dia itu tukar, apa panggil, mengeluarkan cahaya putih. Ya. Jadi Fir'aun kata ini sihir. Bila Fir'aun anggap ini sihir, Fir'aun pun cabar Musa AS nak lawan sihir. Sebab dia fikir kalau sihir boleh lawan. Itu dengan cara macam mana? Allah cerita dalam ayat yang lain, dia panggil semua ahli sihir Fir'aun. Dia ahli-ahli sihir yang berada di Mesir, kita sebut sebagai ahli sihir Fir'aun. Itu dengan detail lah. Dia tawarkan dengan gaji yang besar, lumayan lah. Kalau dapat mengalahkan Musa AS apa semua ni, dia tawarkan dengan gaji yang lumayan. Jadi ketika itu ahli sihir bersetuju lah. Lalu mereka adakan pertandingan sihir, dia panggil. Sebab mereka telah anggap ini adalah sihir. Ya, jadi pertandingan sihir. Ya. Dalam surah Taha, Allah Ta'ala cerita dengan lebih detail lagi. Tentu kalau ada masa boleh baca lah. Jadi, bila berlaku pertandingan sihir di suatu tempat dan juga masa yang dipersetujui oleh Fir'aun ketika itu, ahli sihir pun campur tongkat dia. Dengan tali dia. Tongkat dan tali yang dicampur oleh ahli sihir ni bertukar menjadi ular. Jadi kita nak tanya, ular tu ular sungguh ataupun tidak? Okay. Ular tu ular sungguh ataupun tidak? Sebab ahli sihir yang Fir'aun jemput ni, Fir'aun ajak ni, ini bukan ahli sihir yang baru belajar ni. Ini PhD dalam sihir. Kita guna PhD ni sebab zaman kita ni nak, kita faham PhD ni makna peringkat yang paling tinggi kalau kita belajar lah. Sebab selepas daripada PhD tu tak ada dah lah. Kan? Walaupun saya sendiri pun tak ada PhD pun, master pun tak ada. Kan? Tak apalah orang lain. Kan? Makna peringkat paling tinggi. Jadi ahli sihir, kita sebut ahli sihir, makna orang yang pakar tentang sihir, bukan yang baru belajar sihir ni, tidak. Bermaksud tidak ada dah yang lebih pakar daripada ahli sihir ni. Ini makna kemucuk. Pakar sihir ni kita faham kan? Maknanya orang yang paling paling tinggi kedudukannya dalam sihir, sehingga tidak ada yang boleh mengatasi sihir dia dah. Dia paling hebat dah ketika tu. Jadi kemuncak bagi ahli sihir, ilmu sihir dia tu, maknanya apa yang dia buat depan musuh ni lah. Mana kalau kata selepas tu tak boleh lagi dah. Setakat tu saja. Ya. Maknanya dia tukar tongkat tu jadi ular. Jadi kita nak tanya, ular yang ahli sihir, sebab manusia lain nampak ular lah. Hatta Nabi Musa sendiri pun nampak ular juga. Dan dia nak lari ketika tu sebab dia tengok ular. Kita sebut sebagai ular sihir. Kenapa kita sebut ular sihir? Sebab ular daripada ahli sihir. Persoalan kita nak tanya ni, ular ni ular sungguh ke? Ataupun ular tidak, maknanya bukan ular sungguh. Orang kata ular semati. Kan? Tidak. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Kan? Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka telah sihir mata manusia. Sehingga mata manusia, bila mata ni disihir, mata kita disihir oleh ahli sihir, maka mata kita ni tidak nampak yang sebenar. Hak sebenarnya tongkat, tapi kita tak nampak tongkat. Kita nampak ular. Jadi ular tu dia panggil ular batil. Sebenarnya bukan ular. Nampak ular.
Sebab apa tuan? Sebab tidak ada selain daripada Allah yang berkuasa untuk tongkat-tongkat menjadi ular. Tidak ada. Maknanya untuk makhluk ni hanya boleh buat tongkat ni biar nampak ular. Yang ini kan dalam tafsir kata siapa dia ni buat ni? Syaitan. Kan? Malah syaitan mempernampakkan tongkat itu jadi ular. Yang tu syaitan boleh buat. Yang tu syaitan boleh buat. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana syaitan memperdayakan Nabi Adam alaihissalam seperti ini. Dia mempernampakkan larangan Allah tu baik. Agar wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, syaitan telah memperhiasi amalan buruk manusia tu nampak baik. Larangan Allah, Allah Taala larang Nabi Adam, wahai Adam, kamu jangan makan pokok ni, jangan dekat pokok ni. La taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, kata Allah kepada Adam. Jangan, wahai Adam, kamu jangan dekat pokok ni. Kalau kamu mendekati pokok ni sehingga kamu makan, kalau kamu sentuh, kalau kamu apa semua, kamu termasuk manusia zalim. Itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan Allah Taala. Jelas larangan Allah, jelas dah. Tapi syaitan ni dia apa yang dia buat kepada Nabi Adam? Dia memperhiasi larangan Allah tu nampak baik. Jadi Nabi Adam tak nampak larangan Allah tu bahaya, tak nampak. Dia nampak baik ya. Macam mana cara dia buat? Okay. Dia kata kepada Nabi Adam, Adam, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Itu cara syaitan. Syaitan kata kepada Adam, wahai Adam, sebenarnya Tuhan kamu tidak larang. Tengok dia pusing. Sebenarnya Tuhan kamu tidak larang. Kenapa dia larang? Sebab dia tidak ingin kamu jadi malaikat dan dia tidak ingin kamu kekal dalam syurga ni. Dia larang tu sebab dia tidak ingin kamu jadi malaikat dan kamu kekal dalam syurga. Maknanya kalau kamu nak jadi seperti mana malaikat dekat dengan Tuhan ataupun kamu nak kekal dalam syurga, kamu makan lah. Jadi Nabi Adam tak nampak larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nampak dia nak kekal dalam syurga dengan cara makan. Itu cara syaitan. Cara syaitan memperdayakan Adam. Allah Taala cerita dalam Quran nak bagi tahu kepada kita cara ni lah yang syaitan guna sampai kiamat, yang hampir ke semua manusia masuk neraka dengan sebab ni. Sebab dia tak nampak larangan Allah bahaya. Patut sekarang ni tu saya, kalau Allah Taala kata arak haram. Kan? Riba haram, judi haram. Hak haram ni masuk neraka. Tapi kita tak berasa tu, tak nampak. Dia kata tidak nampak bahaya kita. Jadi bahaya tu tak nampak. Sebab apa? Sebab kita duk nampak ni cukai banyak. Untung banyak. Cara ni kok ramai manusia masuk neraka. Begitu juga cara ni. Makna syaitan memperhiasi tongkat tu nampak. Kita tak nampak tongkat tu. Nampak ular. Sekadar tu saja boleh buat. Batu sihir. Mata kena sihir. Kemudian Allah perintah kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kamu campur tongkat kamu. Ya, Nabi Musa pun campur tongkat. Bila Nabi Musa campur tongkat, tongkat ni, tongkat Musa tu tukar jadi ular. Dan waktu ni lebih besar lagi. Lebih besar. Besar. Sekor je tapi besar. Ular Nabi Musa ni tuan, ini ular sihir ke? Ular sungguh. Ular sihir ke? Ular sungguh tu macam ular yang kita tengok dalam di hutan tu lah. Itu ular sungguh tu. Ular sungguh. Bukan ular jelmaan. Kalau ular jelmaan dia lain. Sebab syaitan dia boleh menjelma. Dia jelma. Ada yang mengatakan dia jelma. Daripada tongkat tu dia menjelma pada tongkat tu. Nampak ular. Demi ular jelmaan. Jin boleh menjelma. Akan jadi ular. Kalau ular jelmaan dia tidak bahaya. Seperti mana ular. Ular sungguh. Ular sungguh ni ular yang boleh batuk. Kalau kena batuk atau mati tu. Jadi ular yang berlaku pada tongkat musuh ni. Ni ular hakiki dia panggil. Ular sungguh.
Sapria yang berkuasa menukarkan tongkat tu jadi ular? Allah. Bukan Musa, tidak Allah. Musa macam kita juga. Kita tak mampu. Kita tak berkuasa nak tukar. Contohnya kita nak tukar ni meja ni. Jadi ular kau jadi apa. Kita siapa mati contohnya nak buat. Kesana cerita begitu lah. Tapi kalau Allah dia boleh buat. Hak meja ni kalau dia kendaki tukar jadi ular, dia boleh buat kalau dia kendaki. Kita bagi doa kepada azan insyaAllah. Kemudian kita sambung. Kita sambung sikit lagi insyaAllah. Ah, jadi kemudiannya Nabi Musa AS, tongkat Musa tu tukar menjadi ular. Dan ular tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain, telah. Akan ular tu telah menelah. Ya. Ular-ular ahli sihir yang ada ketika itu. Sehingga bila telah tak ada. Hilanglah. Ular-ular mana ular tu tongkatlah. Tongkat ahli sihir ataupun ular ahli sihir tu, oleh kerana mereka nampak ular, kita sebut ular lah. Jadi ular Nabi Musa telah menelan. Talqaf. Fa'idha hiya talqaf ma sona'u. Okay. Tiba-tiba ular Musa telah menelan. Talqaf ni makna telan. Telan seduk-seduk. Ha. Kalau kita tengok ular biasa, ular sawah makan kambing tu kan. Ha, dia makan tu, dia nak telan tu lama. Okay. Kena kambing besar, lembu apa semua ni nak masuk tu mungkin berjam-jam, saya pun tidak tahulah berapa lamanya, mungkin kita anggap lama lah. Hanin ni macam vacuum, dia seduk, talqaf, tup, habis. Kan? Lepas tu tukar, tak ada. Kan? Yang ular Nabi Musa tu kemudian tukar balik menjadi tongkat. Lalu bila ditanya mana tongkat sih? Tak ada, habis. Ditelan oleh ular Musa. Mana ular tu ular sungguh. Ha, tu dia, sebab tu sifat mukjizat tu dia jelas. Jelas nak menyatakan itu adalah perbuatan Tuhan. Ha, kan? Yang kedua, jelas dengan maksud, jelas Musa tu sebagai seorang Nabi. Sebab bila ada mukjizat pada seseorang, maka sabitlah dia adalah seorang Nabi. Atau kita sebut sebagai bukti kerasulah. Mukjizat ni mana bukti kerasulah. Maka kalau betul seseorang tu Nabi, akan ada pada dia itu mukjizat. Okay. Jadi bila jelas Musa AS ini, mana apa yang dilakukan oleh Musa ataupun yang bersama dengan Musa ini, yang ada pada Musa itu mukjizat, maka jelaslah Musa AS itu Nabi. Dan tidak boleh ditolaklah Nabinya. Bila jelas dan Musa itu sebagai seorang Nabi, maka tidak boleh ditolak Musa itu Nabi. Kecuali degil. Saya sudah sebut banyak kali kan. Sesuatu yang jelas kita memang tidak boleh tolak. Tidak boleh tolak. Kecuali kalau kita tolak juga mana degil. Ha. Contoh kalau saya bagi tahu ini. Banyak kali saya datangkan perumpamaan kan. Contoh kalau saya kata ini botol air. Jelas atau tidak jelas. Semua jemaah tengok dengan mata kasar sendiri memang botol air. Jelas dah. Bila jelas terima atau tidak. Kena terima lah sebab bendanya jelas. Takkan nak menolak lagi. Kena terima. Saya terima lah. Betul terima. Sebab apa? Sebab ni botol air. Kecuali kita kata ini handset. Itu tidak jelas. Keliru. Sebab kita, ustaz kata handset, kita nampak botol air. Jadi kita tak terima. Sebab apa? Keliru dia. Keliru. Keliru tu bukan sifat ajaran Tuhan. Tidak. Ajaran Allah dia tidak keliru seperti itu. Dia jelas. Jadi bila jelas, kena terima. Kecuali kalau kita tak mahu terima juga, mana degil. Jadi tak terima dengan sebab degil. Dia kita kena ada kan Allah dalam tafsir dia sebutlah. Firaun ni dia tak terima, tak terima tu dengan sebab apa? Degil. Atau kerah kepala. Jadi degil dan kerah kepala ni tak ada dah balasan dia melainkan neraka jahanam. Jadi neraka-neraka yang Allah sedia tu adalah tempat orang degil. Kan? Dan kerah kepala istilah kita. Okay. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa uluwa. Mereka membantah ajaran yang dibawa oleh Musa AS. Wastaiqanatha anfusum. Hal keadaan dalam hati mereka itu yakin. Memang Fir'aun sebenarnya bila Nabi Musa tunjuk seperti itu, dia sudah yakin
ajaran Musa ni adalah ajaran benar daripada Tuhan. Cuma dia tak mahu terima walaupun dia yakin. Jadi tak mahu menerima walaupun sudah yakin, ini adalah kedegilan dia panggil. Jadi balasan kepada orang degil ni neraka jahannam. Dalam surah apa panggil Isra' kan, Allah Subhanahu Wa Taala cerita Nabi Musa kata tu kepada Firaun. Ya, walaqad alimta. Walaqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Ini perkataan Musa kepada Firaun. Demi sesungguhnya wahai Firaun, kata Musa, demi sesungguhnya wahai Firaun, kamu sebenarnya telah pun yakin daripada ajaran yang aku bawa kepada kamu ni dan mukjizat. Sebab mukjizat-mukjizat yang Musa bawa kepada Firaun bukan satu, ketika ni baru dua. Allah Subhanahu Wa Taala cerita selepas tu ada 9 mukjizat. 9 keterangan, mukjizat keterangan. Pas satu-satu-satu ini yang kita baca sekarang ini dua. Sebab Allah Ta'ala sebut kemudiannya Allah datangkan lagi taufan, apa panggil banjir. Allah datangkan kutu, Allah Ta'ala datangkan belalang, Allah Ta'ala datangkan Allah tukar sungai ni tu menjadi darah kan dalam Quran. Fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qumbal wad dafa'a wad dama ayatin mufassalat. Itu Allah Ta'ala cerita dalam surah Araf. Satu-satu-satu-satu. 9 mukjizat. Takkan dia tidak yakin lagi bahawasanya Allah itu wujud dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang sebenar yang telah mengubah segala ni. Pertanian yang Fir'aun buat, Allah Ta'ala musnahkan dengan belalang. Kemudian Allah datangkan balik. Allah musnahkan pula dengan katak. Kemudian Allah musnahkan pula dengan banjir. Satu-satu Allah tunjuk pada Fir'aun. Nak suruh Fir'aun yakin bahawa sebenarnya Fir'aun itu bukan Tuhan. Allah Tuhan yang sebenar. Sebab itu Musa kata, wahai Fir'aun, sebenarnya kamu sudah pun yakin bahawasanya ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wa'ala. Tidaklah yang telah menurunkan semua perkara yang aku kemukakan tunjuk pada kamu ini melainkan Rabb yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Kamu memang tidak keliru dah. Tapi kenapa masih tak mahu terima? Sebab degil. Jadi kalau degil dia tak ada ubat dah tu lah degil. Degil ni tak ada ubat dah. Ayah, degil ni ubat dia neraka. Bantu kita baca Quran ni tak mahu jadi degil. Kalau kita duk pera, duk pelihara sifat degil, baik kita tak payah dengar Quran. Sebab Quran ni nak menundukkan manusia. Biar tunduk patuh. Bila Allah Ta'ala kata, Allah kata solat-solat. Allah kata puasa-puasa. Allah kata keluarkan zakat, keluarkan zakat. Pergi haji, tutup aurat. Ini adalah untuk orang yang tunduk patuh. Jadi tunduk patuh, dia lawan kepada degil, tunduk dan patuh. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut, dia akur, tunduk dia patuh. Sebab Allah Ta'ala kata, buat dia buat lah. Itu Muslim. Hak bercanggah tu, bercanggah. Kan? Kalau kita betul-betul Muslim, akan ada pada kita tu sifat tunduk dan patuh. Nama pun Muslim. Muslim ni maknanya menyerah diri bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim juga maknanya menyerah diri ataupun tunduk dan patuh kepada Allah. Tu sifat tu. Kalau tidak ada sifat ni, jangan mati. Allah sebut dalam Quran. Kalau tidak ada sifat ni, tulangnya kita sebut ni, jangan mati. Sebab kalau mati, hal keadaan pada diri kita ni tidak ada sifat Muslim, bahaya di hari akhirat nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati wahai manusia kecuali sudah ada pada kamu ini sifat Muslim. Mana sifat menyerah diri bulat-bulat pada Allah. Tunduk, jangan degilkan kepala. Mana kita pandai macam mana sekalipun, berkuasa macam mana sekalipun, jangan kita ni mana degilkan kepala dengan Tuhan. Jangan. Mana kita ni hamba, nakkah kepala macam mana kita ni? Kita hamba dia, kena taat. Bila ada sifat tunduk patuh, baru kita boleh mati. Kalau tidak, jangan mati. Kenapa? Kalau mati, masuk neraka. Allah Ta'ala bagi peringatan pada kita. Ini nak menundukkan. Jadi salah satu perkara yang menyebabkan manusia tunduk ni, sebab jelas. Bila jelas, kita tak boleh. Kalau kita berdebat tu, bila sudah jelas, kan? Kita terpaksa tunduk. Kita tidak boleh nak mengalahkan. Macam orang berhujah dalam mahkamah tu kan. Bila pihak pendakwa raya ni telah mengemukakan dengan jelas dan nyata bahawa dia ni adalah betul-betul telah membunuh. Tidak keliru lagi. Dengan CCTV-nya, dengan bukti, dengan apa semua kan. Dan peguam bela pun tidak boleh nak itu dah. Memang jelas.
Jadi terpaksa terima bahawa kamu ni memang membunuh. Tak boleh. Memang begitu keadaan dia. Itulah dia panggil dalil. Dia kelebihan agama Allah di situlah. Ada dalil yang jelas dia kata. Banyak. Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut banyak kali. Sifat agama Allah ni jelas nyata. Tidak keliru. Ha, kan? Tujuannya untuk menundukkan kita semua. Dan kita pun tuan-tuan, setiap kali bila kita dengar sesuatu daripada Quran, kita dengar sesuatu daripada Nabi SAW, kita pandai macam mana pun, cerdik macam mana pun, jangan duk lawan. jangan kita berasa pandai nak lawan Tuhan. Jangan kita berasa hebat nak lawan Nabi, jangan. Kita dengar, sami'na wa ata'na. Kan sifat ahli syurga yang Allah SWT sebut dalam Baqarah tu. Waqalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengar wahai Allah, kami sedia untuk patuh. Ah ha, tu. Ah tak apalah. Kita berhenti pada lafaz muftara. Cuma dalam ayat yang kita baca ni, perkataan muftara ni saya nak hurai dengan detail akan datang ni. Cuma untuk kuliah ni tak sempat kita nak hurai. Kenapa disebut sebagai sihrun muftara? Mana sihir yang direka. Sihir yang direka tu. Ha, jadi akan datang kita akan perbahaskan perkataan muftara tu insya-Allah. Ha, ni ya. Ha, jadi sekadar inilah untuk malam ni, tuan-tuan sidang, kita berhenti pada ayat 36. Pada kalimah muftara, akan datang pun kita akan ulang sikit kalimah muftara ni sebelum kita meneruskan sambungan daripada tempat yang kita berhenti insyaAllah. Jadi sekadar inilah untuk malam ni, ya, kuliah saya, minta maaf lah terlambat sikit tuan-tuan sidang. Terlambat sikit kerana ada urusan di madrasah tadi. Tambah-tambah hujan pula lebat dekat kesah tadi. Ini ya. Jadi terlewatlah sikit, minta halal lah. Kan, dari sudut masa tu. Tak apalah, kita sambung lagi kuliah kita. Sekadar ni insyaAllah. Seperti biasa, saya ada bawa tabung sumbangan untuk madrasah saya di belakang sana tu. Jadi kepada sesiapa yang ingin berhajat, ya, berhajat nak membantulah sikit sebanyak kita punya pengurusan tahfiz kita, bolehlah masukkan duit dalam tabung tu. Mudah-mudahan infak tuan-tuan diberkati oleh Allah dan diganti oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran yang lebih besar di dunia dan juga di hari akhir nanti insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.